yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Nah, surat tersebut kemudian dikeluarkan oleh pengadilan dikecualikan pada hari juga tanggal 20 Agustus